Wanita ini terus mengamuk hingga keluar dari mobil. Wanita ini semakin marah ketika ditegur karena tidak mengenakan masker. Wanita penumpang mobil sedan ini marah karena diminta berputar balik di pos penyekatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Di pos penyekatan, seluruh kendaraan dilarang meneruskan perjalanan menuju kawasan Pantai Anyar. Wanita tersebut sempat berdalih akan menemui keluarganya yang meninggal dunia. Namun petugas tidak percaya karena tidak ada bukti, sehingga mobil yang ditumpangi diminta putar arah. Tidak hanya satu, seluruh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang menuju arah Anyer diminta putar balik. Sesuai instruksi Gubernur Banten Wahidin Halim, seluruh objek wisata di Banten akan ditutup sejak tanggal 16 Mei 2021. Seluruh jalur wisata ditutup dan dijaga ketat petugas. Jadi kita sudah melakukan penyekatan ataupun pengimbauan kepada masyarakat yang masih nekat untuk ke tempat wisata. Kita lakukan mulai dari ujung pada Rincang, kemudian ke kota di Palima, kemudian di TL Parung, kemudian terakhir di sini di JLS ini. Jadi kita melihat mensortir yang memang benar mau ke wisata akan kita putar balikan, kita suruh kembali. Seluruh wisatawan yang sudah masuk ke kawasan Anyer sebelum penutupan juga diminta untuk segera pulang. Rencananya penjagaan ini akan dilakukan hingga tanggal 30 Mei mendatang, mengingat masih tingginya minat warga untuk berwisata.